loss ke apa ke, jangan diam-diam aja, okay? Baik, sir. Alright. Okay. So, dia punya dialog dia ialah mula-mula dia kata hi. Lepas tu dia akan baca dia punya jampi tu. Niat enson mata kaji semar ngising. And then dia akan, dalam dialog tu dia ada cakap penyamun masuk. Macam tu. Okay. Dia ada beberapa emosi dekat situ. Yang pertama bila dia hi dengan si Alibaba atas pokok tu, dia senyum. Okay. Dia senyum. Kalau saya buat sketch sini, dia punya mulut bentuknya happy macam ni. Standard lah kan? Kalau bercakap pun macam ni kan? Adakah orang happy macam ni? Jarang-jarang berlaku lah. Tu macam marah je. Macam marah je. Kadang, kadang. Jarang-jarang berlaku. Oh, menarik lah. Lepas ni buat kadang-kadang pula lah. Okay. So, kalau dia serious, dia lebih lebih kepada macam ni lah. Straight ataupun yang ni lebih kepada mad, angry. Okay. Ini happy. Ini normal. Ini sad ataupun angry. Okay. So, emosi dia waktu dia high tu, dia senyum. And then, bila nyat enson mata gaji semar ngising tu, dia boleh pakai senyum. And then, bila dia cakap dengan penyamun, dia pakai ni. Penyamun, masuk! So, dia pakai sad ataupun angry punya lips. Lipsing ni, dia ada dua... Dua format pula. Dia ada dua jenis. Okay? Macam tadi saya tunjukkan tadi tu. Satu untuk happy, satu lagi untuk normal dan sad. Okay. Happy ni dia punya kod ada 8. Satu nampak gigi, dua, tiga, empat. Yang macam you guys dah nampak dalam tutorial kelas sebelah. Kelas sebelah. Lepas tu 5, dia kata O. Lepas tu dia U. Lepas tu dia sebut F. Dan yang last sekali dia sebut L. Bila L, lidah di belakang gigi atas. Cuba sebut L. L. Kat mana lidah tu? Kat gigi atas tu. Depan gigi ke belakang gigi? Belakang. Belakang. Belakang gigi kan. Right. So ni sama juga macam sama je saja seperti yang kat atas ni, cuma kita terbalikkan dia punya curve. Ini nampak lidah. Besar lagi mulutnya. Gigi. Nampak lidah. O sama, U sama, sebab tak boleh nak beza pun. F, ni kalau nak mencarut jadi F. Macam itulah. Okay, ini lidah. Dan berada di belakang gigi juga. Sama macam yang ini. Okay, beza dia, yang ini dia punya lengkung macam ni lah, pocket. Ini pocketnya terbalik. Okay, kalau macam korang beli roti pita dekat Bazar Ramadan tu, yang ini adalah untuk happy, yang ini adalah untuk normal ataupun sad ataupun angry lah. Normal, sad, angry pakai pakaian ni. Okay, faham eh? Bawa ke tepi. Dahulu sebagai nota. Safe area ni reference tadi saya trace. Ini adalah CH character. Now kita nak buat apa-apa hal, kita nak buat dia punya library untuk mulut dahulu. Okay, sebelum tu bila kita masuk sini, double check semua pivot betul ke tak. Set bawah, right. Okay. Tail tadi tertinggal kan. Tail, parent dengan penyamun head. Okay, apa-apa hal dia akan ikut sekali. Right, walaupun dia berada di belakang. And then head akan
parent dengan body. So kalau body bergerak, kepala pun ikut bergerak. Kita nak buat library untuk mulut terus. Boleh? Boleh, sir. Okay. Kita double click untuk bahagian kepala dan kita pergi spesifik dekat mulut. Now, mulut kita ni, kita ada belum, sekarang belum ada lagi lah. Kita nak buat happy dahulu. Kita korang nak buat normal ni, yang bawah dulu. Happy dulu ya. Okay, kita buat happy dulu. Okay, kalau orang berjambang ni, lagi best kalau dia punya misai pun bergerak tau. Jambang-jambang dia bergerak, tapi dia lebih kompleks sikit lah. Untuk beginning beginner level ni, yang ini kalau saya nak buat dengan jaw-jaw bergerak, nanti korang pening pula. Kita buat mulut sahaja bergerak dulu. Okay ya? Baik, sir. Bang dulu. Okay, happy. Satu mulut. And then tekan F6 untuk buat new keyframe. Hidupkan onion skin. Kita tengok ni sebagai rujukan ya. Okay, ni gigi tengah katup. T, anything yang nombor satu, nombor dua ni E. Mana sebutan yang ada, kalau sebut S, T, B, E, semua benda yang ada belakangnya ada I lah. Okay, next kita nak buat mulut dia buka. Besar lagi. Kita mungkin dah nampak lidah. Okay, next tambah lagi satu. Ini kita nak tambah lagi perbezaan untuk mulut ya. Sebab mulut dia kadang-kadang dia nampak, dia dah kata A. Lepas tu dia nak kata ha-ha ataupun ketara. Jadi maknanya mulut tu kena ada feel like, kena ada buka. Okay, buka lagi. Dan awak tambah gigi dekat atas. Dan di bawah pun ada gigi, tambah lidah. Ada beza tak? Ada, sir. Yeah, banyak beza. Gigi ni too much, saya rasa. Ni yang too much sebenarnya. Terbesar sangat. Okay. Nak saya sibuk lah tu, nak masuk bilik tu. Nak kacau. Ketuk-ketuk pintu. Malah nak layan. Okay. Bila kita karakter ni bercakap, mostly, bukan mostly lah, memang yang bergerak ialah mulut bawah. Jaw bawah sahaja tau. Atas tak bergerak. Melainkan kalau karakter tu mendongak sekali macam tu lah, itu barulah bergerak sekali kan. So A, B, C, D, ada lah ni macam ni ya. A, B, C, D, ini adalah kod tau, bukan bunyi A. Ini bukan bunyi B, ini sekadar kod A, B, C, D. Okay, ni kod dia A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. A, B, C, D, lepas tu E. E, mulut dia jadi macam mana? Oh, right. Mulut. Orang faham. So, mulut dia O kat sini. So, patut tak saya lukis lidah ataupun gigi bila sebut O? Sebab bunyi O. Tak nampak rasa. Tak nampak. So, tak payah ada. And then, bila seterusnya, kod D, E, F. Okay, dia punya ni adalah U. Lagi kecil. Okay.
U. And next, dia nak sebut F. Okay, F ni sebab dia lebih kurang sama macam nombor dua ni. Saya copy dulu. Saya bawa pergi sebelah. Tu saya jadikan rujukan sebab mulut dia tengah ketap bibir. Okey. So bibir bawah tu dia digigit bibir bawah. F. Cuba sebut F. F. Korang boleh faham tak macam mana kedudukan gigi, kedudukan bibir bawah tu? Boleh saya. Okey. Kalau normal human memanglah tak nampak ketara sangat. Tapi kalau kartun, of course kita buat lebih-lebih lah supaya senang nak faham kan. Okay, untuk L, saya pinjam drawing nombor 3 tadi sebagai rujukan. Bila kita buat tu. Ni saya pakai brush tool tau. Kalau nak buat dengan teratur nanti elok korang pakai pencil tool buat elok-elok. Baik, sir. Tak payah rushing. L. Okay. Okay, satu set dah siap. Kita boleh settlekan dengan set seterusnya. Tengok sini ya, apa yang saya buat. Ini mouth shapes. Now, ini adalah note kat sini ya. Ini untuk happy. Saya type je dekat label sini, dia akan keluar happy. Bermula daripada frame 1 sampailah frame 8. Saya reserve sampai frame 10, saya buka baru dekat frame 11. Okey. Bermula frame 11 sampai ke belakang, ini adalah untuk normal. Ataupun set ataupun angry. Kita boleh pinjam saja drawing yang tadi dan buat dia sebagai reference lah. Contohnya saya select semua ni, saya tekan shift, saya select sampai ke belakang and then boleh tak saya copy je semua? Oh tak pun, saya buat ke sini je lah, apa susah. Now bila saya tekan ni, korang tahu beza apa dia jadi kan? Dia jadi outline sahaja. So saya buat yang baru lah. Nak buat baru. Okay. Follow dia punya reference. Okay, now mulut dia buka pula. Di lidah. Mulut dia buka lebih besar. E. Okay, E sama tau. So korang boleh copy je daripada bawah ni. Dan bentuk U pun sama juga. And then bentuk F. Bila sebutan F dia. Oops.
cantik lah. F dan juga last kali sebutan untuk L. Okay, now kita dah ada dua set ya. Satu set ini awak boleh copy je. Tadi tu set drag je ke? Yang masa drag tu kan? Okay, kita buat lagi sekali ya. Saya select semua. Saya tekan alternate, saya drag. Oh. So dia akan copy. Ataupun kalau awak takut kan, tadi dah layer atas, tak nak dia dalam satu layer. So awak label sini, mouth happy. Awak label yang ini, mouth normal. Okay. So since kita dah trace tadi, dah settle, awak select semua, awak drag saja, tarik saja. Kalau tarik saja dia tak copy lah. Kalau tekan shift dia copy. Faham. Okay. Ni tak pakai, buang. Remove. Shift F5. Oi, dah pakai ni dah shortcut key lah. Hebat. Okay, good. So, 1 sampai 8 adalah untuk mulut happy. And then 11 sampai 18 mulut untuk set, untuk normal set dan sebagainya. Okay. So, nak memudahkan kita buat kerja, kita bola warna siap-siap. Gigi, feel warna gigi dahulu. Allahuakbar. Tangan tempo. Gigi. Ini apa? Korang kena, nanti korang akan kena buat ya untuk sebagai korang punya tugasan ni, karakter lip sync. Baik, sir. Sir, kalau tak ada pen tool tu macam mana, sir? Buat je lah pakai browser. Pakai ni. Pakai ni lagi senang sebenarnya, line tool. Tapi dia lambat sikit lah kalau nak laju ni. Buat sketches, biasa saya pakai Wacom ni untuk buat sketches. Untuk okay, yang laju sikit. Baik, sir. Cuma apa, Wacom untuk korang saya tak wajibkan beli. But ini sendiri punya personal interest. Kalau you guys rasa dalam you punya apa, new media ni, banyak-banyak benda ni yang paling korang suka adalah animation, still berbaloi untuk korang beli. Sebab korang akan pakai, akan datang. Kalau yeah. Jenis, aha. Dia pakai Wacom yang gelap tu ke? Ke yang ada tu? Saya punya yang gelap full black ni. Yang ini Intuos Pro. Dia mahal sikit lah. Pasal Intuos Pro dan apa nama, size M. Kalau korang beli, korang beli size S. Dan beli yang Intuos biasa tu. Kalau saya lukis, saya pandang laptop lah. Komputer. Sorry? Kalau saya lukis kat drawing tablet tu, saya pandang kat laptop ke pandang kat screen? Saya pandang dekat screen. Saya tak pandang dekat tablet, saya tak pandang dekat, maknanya saya pandang laptop lah kan, saya pandang screen. Saya dah tak payah tengok macam tu dah. Okay. Dia mula-mula lah korang akan kekok, nak tengok mana, nak tengok mana. Pasal wife saya kalau pakai, dia pun kekok. Dia cikgu sekolah, so dia pegang Wacom tu hujung tau, macam pegang pen marker. Kita pakai ni, kita pegang dekat macam kita lukis pensel kan. So again, untuk korang, if you rasa berbaloi nak beli,
It's a good investment. Kalau tak tak beli pun tak apa. Nanti final project korang nak buat animation, untuk buat korang punya animation, korang buat 3D. So kegunaan Wacom tu untuk korang buat sculpting. Sem 3 nanti kita akan belajar 3D. Kalau saya masih lagi dilantik lah. Saya pun nak tanya, saya ajar lagi ke tak? So dia setiap semester dia akan tanya, Cik Zul, awak nak, Cik Zul nak continue tak? Okay, boleh continue. Dia akan tanyalah. Okay. Now, lip sync dah siap. Saya extendkan dulu sampai 100 frame eh. F5. Okay. So, nampak tak mulut dia sekarang ni? Dia keep bergerak menyam. Nampak? Nampak saya. Kenapa jadi macam tu? Sebab tak buat yang single frame tu. Yeah, sebab tak jadikan single frame sini. So, siapa yang tak tahu sebab apa, jawapannya ni set sebagai play single frame. So, dia takkan berubah-ubah ni. Okay? Dan kalau kita nak ubah, kita boleh pakai nombor kat sini. Tadi, untuk 1 sampai 8 kan? So, untuk L tu 8. Tekan je 8. Ataupun sini 11. Okay. Oh, saya pakai frame picker. Ah betul, frame picker tu macam yang saya ajar hari tu kan, untuk buat sub drawing tu kan. Kalau tak hafal, pakailah frame picker. Kalau hafal boleh terus pakai tu. So sekarang dia tengah macam ni dahulu. And then nanti kita masukkan audio. Okay. Now untuk eye blink dah tahu macam nak buat kan? Untuk apa sah? Karakter punya, mata punya blinking. Oh. I tu saya explain sikit. But yang time sebuah Nobita tu. Okay. Tak habis ya? Eh? Saya tak tahu habis ke tak. Tapi saya tahu macam explain sekali imbas dia terus. Okay, alright. Tapi kita habiskan kat sini. So ini tak aci sebab satu mata tak payah. Satu mata tak payah. Sebab sebelah. Okay. So kita buat sebelah je ke? Eye patch asing, sini dah lock, eyebrow, and then eye socket untuk mata, and then pupil dia kita asingkan. Sebab kita nak gerak-gerak nanti, nak pandang situ, nak pandang sini kan, senang. Better asingkan. Okay, socket ni lubang mata tu lah. Tatap menjadi pojaan lubang hidung. Now ni untuk anak mata. Okay, untuk nak buat eye blinking, first dia punya ni tak payah gerak, kita buat mata tutup dahulu, mata yang pejam terus. Okay, kalau susah nak lukis, dekat atas ni ada rotation tool tau. So bila awak tekan ni, dia akan keluar ikon dan korang boleh pusingkan. Okay, dulu tak ada, sekarang je ada. Atau macam tak selesa, aku suka lukis macam ni. Aku suka lukis terbalik, ikut korang lah. Okay. Dia efek keyframe masa? Macam dia efek lukisan tu ke? Efek lukisan maksudnya? Macam kalau kita rotate dia tu, dia bila kita tukar keyframe, dia stay rotate ke macam mana? Tukar keyframe. Contohnya dekat keyframe sini eh. Dia masih lagi ni. Okay, kalau rasa rotate yang dekat sini kan. So like keyframe seterusnya dia stay straight macam ni ke, ataupun dia dah rotate tadi macam baring tadi? Dia kekal rotate. Okay, fungsi rotate ni ialah awak, umpama awak nak rotate lukisan awak. You have your paper, lukis. Nak dapat angle tu macam payah pula nak lukis belah sini kan. Pusingkan kertas. Okay. Oh, so dia pusingkan canvas eh? Yes, pusingkan canvas. Instead of kita rotate character, kita pusingkan canvas kita. Baik. Okay. Bila dah sini, eye socket ni saya nak padam. Hidupkan onion skin.
brush tool, pupil padam, eyebrow. Okey, eyebrow bila karakter pejam kita boleh bawa turun sikit supaya dia ada nampak subtle animation. Istilah dia subtle. Subtle tu movement yang kecil-kecil je. S-U-B-T-L-E. Okey, contoh subtle animation Disney punya banyak. Maknanya karakter utama tengah bercakap-bercakap. Karakter lain buat apa? Ada goyang sikit, eye blink sikit, tengok kanan, tengok kiri sikit. Maknanya dia tak adalah nak karakter utama bercakap. Dia pun duk joget-joget macam tu kan. Asyik minggu sekali. So, okay. Sikit saja movement dia. Okay. Mata pun. Tadi kita ada cerita mulut ada lengkung macam ni, ada lengkung macam ni kan? And you boleh dapat emotion dia kan? Mata juga sama. Untuk right now, mata penyamun bila tutup macam ni, dia ada emotion dia tersendiri. Kalau tutup dia begini, okay, rasa dia macam ni? Macam sedih. Macam sedih ataupun macam tenang. Macam relax, cool, nothing happen, just eye blink. Kalau yang sebelah ni pula, ni eyebrow je. Saya lukis kat eyebrow je lah. Yalah ni. Lukis kat bawah. Eye socket, control shift V. Kalau sebelah ni pula, macam nak padam. Brush, walaupun sekadar garisan. Okey, ada beza tak antara dua ni? Beza. Beza kan? Walaupun garisan kita perbezaan lengkung sahaja. Okey, so dia punya emosi dia berbeza. Yang ni mungkin dia macam terkejut atau nak rushing ataupun so, kita buat yang normal dahulu. Cepat mati dia ke apa ke? Okey. Yang ni padam dulu lah. Nanti cerita. Okey, now dah ada tutup. Kita nak buat mata dia separuh tertutup. Bermula dengan eyebrow, saya bawa turun. Satu step, eye socket buang dahulu, buat tak tepi. Okay, another subtle movement. Kalau selain eyebrow, pupil dia pun kita boleh bawa turun sikit. Okay, kalau dia nak blinking. X. Apa lagi? What happen? Okay, mata ni korang boleh pilih untuk contohnya pupil ni terkeluar macam ni kan. Ada cara nak cheat dia ialah copy garisan ni. Kursi. Buat satu layer di atas mata. Di atas anak mata kan. Control Shift V. Awak tepek satu warna sini. Yang ambil skin color dia. So mata tu tersorok. Dia pergi macam mana pun dia akan tersorok.
Faham lah? Faham. Faham, sir. Cuma jangan lupa ni lah dia punya garisan ni sekali. Cover. Okay. Now mata separuh tutup. Okay, kalau nak tambah some detail, nak nampak cantik kan line tu, bolehlah nak tambah. And untuk buka je ni, ini kira half close, FHC, half close. Dekat depan, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Frame 4 kita nak buat half open, maknanya dia separuh terbuka. Dan bila saya lukis kat sini, saya nak korang faham lah benda ni ya. Nanti korang, kalau boleh korang buat, bila mata dia nak tutup, okay, yang ini biar dekat dengan mata tutup. And then bila nak buka, dekat dengan mata nak buka, supaya dia ada feel slow in, slow out. Tapi kalau malas nak buat, pakai je lah 1, 2, 3, 2, 1, patah balik macam tu. Tapi saya lagi suka kalau ada tambahan lagi satu drawing kat sini lah. Okay. Even mata dia pun kalau malas, awak ni je lah cik. Tak boleh malas. Eh, ya Allah, saya salah. Siapa ada soalan tadi? Ada soalan ke? Tadi saya tekan. Okay. And just nak settlekan cepat ni, baru kita boleh move on. Okay, settle mata. So ada mata buka, half tutup, tutup, half buka. And then dia akan patah balik satu. Satu, dua, tiga, empat, satu. Okay. Dan rotate ni balik, reset. Okay, tekan button ni. Dia akan reset. Dan kalau kita keluar daripada simbol mata, contoh ya, frame 20. Okay. Make sure jadi single juga. Frame 20 saya nak dia pejam mata. And you know lah, you boleh pakai frame picker, mata dia tutup. So sebelum tu mata dia separuh buka, then mata dia separuh tutup, separuh buka, buka balik. Okay, so dia nampak natural eh. Untuk nampak natural at least bagi 2 frame tau, jangan 1 frame. Ingat tak korang buat bouncing ball tu ada yang satu frame, satu frame, satu frame. So biar dia nak satu frame. Okay, ni dah ada kat sini. Right, so sampailah ke main course. Kita nak belajar buat dia punya audio lip sync. Okay, buat satu layer, letak nama audio. Baik, senang. Audio tu saya biasa saya letak siap-siap dalam kita punya template ni, dalam kita punya file. So awak boleh just simply drag masuk sahaja. Dia akan ada guide macam ni. Pergi pada properties, klik pada audio, klik dulu pada audio ni. Make sure dekat sini, ni awak akan nampak nama audio. Ini nama file dia, buka pintu gua. Ini efek dia. Efek kalau nanti nak buat fade in, fade out ke apa ke, nak buat editing dekat sini ke. Dan ini sync ni,
awak tukar jadi stream. Stream ni dia membolehkan kita scrubbing, maknanya kita boleh tarik-tarik, herik-herik dan kita boleh dengar suara sikit-sikit. Niat insun mat. Kalau saya play sekarang ni, saya tak tahu korang dengar ke tak. Dengar saya. Dengar eh? Alright, kalau dengar cantik. Audio tadi berapa lama lah. Saya extend dulu sampai 10 second lah. F5. Oh, tak habis lagi. 12 second. Eh, baru high. Jauh lagi. 20 second. Alah, mata tak habis lagi. Oh yelah, lagu Tunggu Sekejap pun 30 saat saya ambil itu. Okey, terlajak dah. Sampai 32. Okey, ni 32 saat punya kerja ni. Tak apa, saya tunjuk nanti daripada depan sikit-sikit je. Clear keyframe. Remove frames. Okay. Saya tunjuk yang auto dulu, walaupun bukan favorite saya. Tekan sini, dia ada auto lip sync. Okay. Dia ada neutral, dia ada sebutan A, D, E, F. Okay, yang ini, yang tadi saya ajar kod. Yang ini sebutan bunyi dia. Dia panggil V-Zims lah, V-Zims. Saya tak suka pakai ni sangat sebab dia tidak menjadi, how to say, bukan menjadi praktis dekat industri untuk buat animasi. Sebab tu saya tak jarang pakai dan tak ajar orang pakai pun. Tapi kalau nak juga pakai, awak tekan A, D, E, F. F, ini L. Ni untuk M, O, R, A, no, R, S, U, U. Okay, bila tekan dia akan automatik terus calculate dan tukar lip sync korang menjadi yang ni. Tapi nanti berterabur kau-kau punya. Niat yang son matek aji manis. Bunyi dinding gua tu juga yang dia pergi follow. Dia follow, dia auto. Okay. So, dia auto. So lip sync saya tak suka pakai auto. Human touch lagi bagus daripada auto. Eloklah tukar kepada normal, kembalilah ke fitrah. Okay. Ini yang lain semua saya nak clear keyframe dulu. Dan saya nak ajar cara yang betul. The professional way, cewa. Okay. Apa yang saya buat, saya akan dengar satu persatu. Dan masa ni mulut dia masih serius lagi. Kalau yang tu sekadar expression, kita boleh pakai ni lah. So dia kata hi area sini. Awak pilih satu kat sini lah. Ambil sebaiknya every mouth tu dua frame, dua frame, dua frame je. Satu, dua, tiga, empat. Okay, next. Dua frame, dia tutup mulut. Okay. Ngam tak dia punya hi tu? Ngam sir. Hi.
Right. Yang ni dia balas balik hi and then dia nak nyat in son mata kaji. Okay, sampai sini. So kita kena buat sendiri bunyi supaya kita faham tau. Mula-mula bila nak tu dia nak pakai mulut happy ke normal? Normal sir. Normal. Alright, saya follow. Tak ada hal. Nyat. Eh. Tapi tadi dia nyanyi ni dia macam happy kan? Dia macam tersenyum kan? Tak juga. Boleh lah dua-dua boleh sebenarnya. Tapi kita sajalah pakai mulut yang normal. Ya? Ha. Baik, saya baik. Nyat. Okay. Nyat. 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 Tutup mulutnya sampai sini. Oh, dah lah cakap ni lah. Jampi Jawa ke sini kan. Nyat. Nyen. Son. Okay, son. Oh, panjang son dia ni. Berapa harikat? 6 ni, sir. Piramli kot. Dia memang paru-paru dia tu, paru-paru penyanyi kan. Memang panjang nafas dia. Nyat, nyen, son. Okay, dah habis. Tutup mulut. Kat depan lagi. Ma. Ma, so yang mana satu? 13 ke 14? 14 ke? Ma. Ma. Te. Ka. Macam mana nak ni? List. Nampak apa? Okay. Tak. Memang tak ada choice lain. Lainkan saya tarik sini. Ah, banyak sikit. Tak payahlah saya scroll-scroll kan. Ah, okay, cantik. Mata kaji. Mata kaji. Sem. Okay, sem ada bila dah dekat situ dia ada M. Anything yang ada M, B, P, semua mulut kena tutup. Semar besar sikit. Ni. Niseng. Siapa sini orang Jawa? Ada tak? Ada? Saya tidak, bukan saya. Bukan eh? Perang faham tak maksud Jampi Piramli? Tak. Saya akan tu macam dia buat. Okay, dia dia memanglah made up punya, dia dia gabung, dia sebenarnya bahasa Jawa. Lepas tu dia dia twist ayat tu. Niat Enson mata kaji semarang ngising tu. Sebenarnya maksud dia niat di hatiku tak berak. Ayo. Niat Enson mata kaji kan. Niat niat Enson dilawati kan. Mata kaji semarang ngising. Ngising tu memang obviously berak. Kita orang kalau lah orang yang keluarga Jawa, Selangor, Johor, tiap kali tu baru berkedekah je. Lagi-lagi bila orang negeri lain tak faham kan. Biasanya saya tak faham. Lepas ni korang tahulah apa Piramli dia buat lawak sampai berak-berak pun masuk dalam cerita. Kalau ikutkan dia punya bahasa dulu-dulu kasar tau. Dan dia dia marah orang kan, bodoh balol. Mana orang buat sekarang lah. Dulu tak ada ni ke. Kalau buat sekarang okay je. Kena gam kot. Kena kecam ke. Dulu tak ada finas ke. Apa dia? Dulu finas tak ketat macam sekarang. Mungkin lah kan. Lagipun dia buat filem ni masa tu dia dekat Singapore. Finas pun satulah.
penyamun. Mulut tutup. Penyamun. Mulut tutup. Okay, tengok wave ni. Masuk. Okay, ni simple lah macam ni. Jadilah korang punya lip sync. Lepas ni mungkin korang boleh buat sendiri. Ha, saya pun teringin nak tengok dah. Okay, kita tengok dia mula-mula eh. I blink. Nyan yang son matak ajis manis soy. Nyan, masuk. Okay, saya rasa ada waktu ngi tadi tertinggal sebab kita sibuk cerita. Ngi kat sini. On masak ajis manis. Oh, awalkan sikit. So, once dah siap, checking. Itulah waktunya untuk korang tengok match ke tidak. Leon, masuk. Settle. Macam boleh buat sendiri. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Sebab memang tugasan korang kena buat ni pun. Lip sync karakter. So boleh pilih karakter masing-masing. Nak buat watak sendiri pun boleh. Nak trace macam saya buat ni pun. Apa salahnya? Cari watak-watak yang prominent, yang senang. Kalau korang nak buat, nak pinjam karakter apa nama? Datuk Ismail Sabri pasal banyak suara dia. Awak boleh cari kat YouTube kan. Dr. Noh Hisham ke PM ke, tapi yang molek-molek lah. Atau ambil mana-mana selebriti ke. Okay, itu sebagai tugasan. Kalau pakai karakter yang before this kita orang buat tu? Pun boleh. Maknanya lengkapkan dia punya mulut. Boleh buat happy dan juga sad. Dan kalau dalam dialog tu ada happy, ada sad, lagi cantik. Maknanya kita nampak perbezaan ni. Okay. Sir. Yeah. Kalau untuk lip sync ni, kalau karakter tak payah whole body kan? Maksudnya sampai dengan separuh tu pun okay kan? Macam sebuat. Okay. Untuk latihan, bukan latihan, mana latihan dan juga assignment lah. Lip sync, buat half body macam ni. Specifically saya request buat macam ni eh. Sebab previously saya tak kata kena buat close up. Jadi diorang guna diorang punya karakter tu dan karakter tu punyalah besar. Dia buat karakter tu besar macam ni ya. Okey, berdiri macam ni, letak tengah-tengah, lepas tu karakter tu bercakap. Jenuh saya nak menengok ni. So better korang buat close up macam ni. Barulah nampak. Baik sir. Okay. Dan ada yang ini tadi itu cukup-cukup makan untuk lip sync. Kalau nak buat yang outstanding punya lip sync, saya tunjuk kat sini ya, satu contoh. Kena ada subtle semua tu sir. Subtle, dia ada in between. Oh. Especially masa part-part yang daripada tutup kepada O. Okay, dia obviously jauh sangat beza tau. Okay. Kalau daripada huruf antara 1, 2, 3, antara deret ni, dia tak banyak sangat lompat. Sampai ketiga ni, 1, dia pergi sini, dia akan lompat banyak. Therefore, cadangan dia ialah buat satu lagi in between. Okay, saya tunjuk contoh ni ya. Ini mulut tengah sebut. Ni keedah dia, macam ni kalau awak nak dapat dia punya drawing tengah-tengah tu. Ni O. Sampai sini, oops.
Sampai sini dia dah jadi tutup gini kan. So awak nak kat tengah-tengah dia tu macam mana rupanya? Saya offkan dulu yang ni. Okay. So in between dia daripada mulut O menjadi tutup, mungkin kita buat dekat sini mulut dia dah dah mula naik atas sikit, macam nak tutup tapi belum tutup sepenuhnya. Okay. Oops. Okay. Kalau tengok ni daripada masuk and then dia mulut dia macam ni, ini untuk IB baru tutup. Okay. So yang ini custom, awak kena buat baru punya. Okay, double click. Kita tak pakai yang ni, kita buat yang baru. Tu yang ada reserve kat belakang tu. Okay. Awak boleh buat dekat benda-benda custom ni, reserve 1 sampai 10 untuk happy, 11 sampai 20 untuk normal dan set. Dan yang benda yang customize-customize punya, buat dekat layer baru. Dan juga frame yang kat belakang lagi supaya senang nak cari. Okay. Kita pun ingat tadi sebab ambil frame yang senang nombor dia 21. Tukar kepada guide. Okay. So mulut dia ada in between lah. Masuk. Okay, dia nampak lebih kemas sedikit. Macam sini pun satu daripada A kepada O. Kita nak ada in between lagi kan. So kita buat dulu dia punya rough, nak nak capture dia punya drawing. Okay, this part dia dah jadi O. So mulut macam mana yang kita perlukan? Lebih kurang macam tadi ke sini tu? Macam tadi ya. Macam tadi kalau saya pinjam. Cuma tadi tu dia kecil. Yang R ni dia besar. Kalau saya pakai exactly dia okey tak? Kau boleh menjimatkan masa kan? Cuba try test. Ha, cuba try test. Off dulu. Ha, okey. Ini dapat dah boleh reuse. Masuk. So in between tu yang nampak dia lagi kemas lagi. Kalau tak dia punya tu akan nampak terlalu jam. Contohnya sini dengan sini kan. Oh dengan ni kita boleh tukar balik tadi frame 21. Dia baik ingat. Ah kemas. Mana lagi yang rasa boleh repair? Okay, ngi. Okay, okay, semar. Semar. Kalau awak duk menyanyi semar tu pun mulut pun akan goyang sikit kan. Semar. Takkan kita nak statik. So dekat sini kita 14. Benda yang kita custom ni saya tekan Ctrl C, create baru, Ctrl Shift V. Okay. Saya adjust sedikit goyang ke kiri. Jangan banyak-banyak tau. Buat satu lagi frame. Goyang ke kanan. Dah. Ada beza. Sikit je, ni main cheat je lah, main busuk punya cheat. Okay. Frame 22, frame 23. Okay, ingat lah, frame 22, 23. Ni 14.
Then tambah frame 22. Tambah lagi satu, 23. Repeat. Tekan alternate untuk duplicate sahaja. Dia akan jadi mulut tu akan macam bergetar sedikit. Is my research. Yaun! Masuk! Cantik. So lepas ni korang buat eh. Eh tak sabar nak tengok korang punya lip sync. Saya nak kita buat hari ni ke? Apa dia? Saya ni tugasan pun saya tak suruh submit lagi kan. Yang beat pun belum submit lagi kan? Belum. Okay, settlekan yang saya nak buka tu malam ni. Kalau dah settle beat boleh submit terus. Lepas tu character head turn korang dah belajar kan menulis? Yang tu saya dah upload ke saya? Saya belum upload lagi eh. Ha, okay, alright. Maknanya saya bagi masa seminggu untuk buat yang tu dan lip sync untuk minggu seterusnya lah. Baik. Okay, tak apa. Saya tak adalah strict sangat in term of deadline. Yang penting sebab korang kat rumah ni challenging dia lain. Saya faham. Saya nak mengajar pun nak kacau. Korang, saya faham lah kan. Bila nak masuk kelas, tiba-tiba family suruh buat apa-apa lah. Saya faham. Okay. Okay. Yang head turn tu saya nak kena tengok dulu. Saya tak masuk time tu. Yeah, yang lain okey, yang lain. Okey. Tunggu video head turn tu boleh buat. Tak buat dah. Luman tak ada apa-apa dengar, Luman. Save dulu. Okey, cara nak export awak tahu tak macam mana? Saya dah bagi tahu kat dalam Telegram hari tu kan. Ya, yeah, dah bagi tahu dah. Korang dah berjaya export pun. Okeylah tu. So itulah dia lesson untuk malam ini. Untuk buat dia ada iBling, dia ada lip sync. Okey. So korang boleh continue pakai karakter korang atau nak buat karakter baru pun tak apa. Okey ya. Yang head turn tu nak kita orang guna karakter yang full bull ke atau saya nak yang close out juga? Head turn lagi cantik kalau macam ni. Half cut macam ni. Faham. Okey. Contoh macam ni. Kalau lupa lah. Double click. 40. As in case. Saya tak ada share screen ni. Hang on. So frame 25 dia dah toleh. Flip horizontal. Mana dia pergi? Boleh lah tak select ni. Abaikan dulu yang ni. Okay, flip horizontal. So, lagi bagus kalau tengah-tengah dia tu ada satu drawing in between. Maknanya kepala yang betul-betul front. Okay. Yang hidung dia kat sini
Kentui. Okay. So dekat sini you boleh buat F6, bawa turun sedikit, right click, create classic twin. Okay, classic twin ni untuk apa ya sir? Classic twin ni untuk dia punya movement. Okay, dia ada dulu benda ni dipanggil twin, and then dia buat twinning yang baru. Ini eh, create motion twin. Okay, tapi saya tak suka pakai. Dan kawan-kawan kat industri untuk buat 2D animation pakai Adobe Animate, dia tak pakai pun, dia masih pakai classic twin. Okay, so yang twin lagi satu tu tak best. Adalah kegunaan dia, cuba untuk buat motion graphic, okay. Kalau nak buat cartoon animation tak sesuai. So now dia ada feel tunduk, front view, dan dia ada feel naik. Okay, head turn macam ni. And then this part awak boleh tukarlah menjadi convert. Keyframe ada every other frame. Dia akan jadi dua. This one pun tukar kembali kepada normal. Maknanya tak nak yang biru tu. Dan dia akan jadi normal macam ni lah. So dia jadi kira macam in between tu rasa? Betul. Okay. So bila buat macam ni, awak dah berjaya buat. Nanti. Okay. Right. Okay, keluar kita punya ni. Ini dekat sekarang ni lah. Dekat sini eh. Satu. Ni kat belakang. Dua. Sekejap, saya buat kat layer lain. Control Shift V. Belakang, dia pusingkan ni ya. Eh? Ni yang awak kena buat. So, ini adalah IB. Faham. Okay. Dua yang bergerak ni, dia jadi dua di sini yang rapat dengan drawing original. Dan dua yang di belakang ni, sebelum settle, dia jadi dua yang sini. So, awak dah berjaya buat slow in dan slow out. Dekat sini adalah slow out. Ini adalah slow in. Okay. Jadi ya, jadi ya. Nian Enson mata kaji. Okey. Ada soalan? Yang classic twin tu dia auto rasa kalau kita buat tu dia auto. Dia bukan auto. Dia awak set dulu first frame memang tak bergerak. Set yang kat belakang tu awak gerakkan dulu, rotate ke awak nak buat apa awak nak buat. And then right click, dia akan auto menuju ke yang frame seterusnya. Faham, faham. Okay. Itu jadi saya. Kena try explore ya, baru benda ni awak jadi. Kalau tak nanti awak akan stuck sebab 2D animation yang sekarang kita belajar ni, ini adalah persediaan awak untuk buat 3D animation nanti. Macam senior korang yang part 3 sekarang, bila saya ajar, diorang dah faham konsep nak buat keyframe, nak buat set key poses, dah faham sebab masa tahun 1 diorang dah buat, dah belajar benda tu. Diorang tinggal semester ni diorang belajar buat 3D pula. Sama macam korang nantilah. So kita buat yang frame first dulu, and then frame second, lalu baru buat yang classic twin tu. Frame yang seterusnya kita nak gerakkan kan. Okay, faham-faham. Okay, ada soalannya lain? Afifi, Zulafis.
So, yang Hector ni saya ada upload lah nanti kat YouTube ke sudah upload yang sebelum-sebelum ni? Saya belum upload lagi. Saya terus upload. Kalau tak edit, saya terus upload boleh tak? Boleh, saya. Tak sempat lah nak edit-edit ni. Boleh-boleh, saya. Boleh, eh? Yang edit tu ialah saya nak buat supaya korang nampak, saya close upkan sikit. Tapi dia ambil masa. Tak apa, saya. Kita okey, saya. Okey, ya? Yeah? Right. Okay, janji korang boleh faham. Betul. Okey, yang lain, Farisha, Hazika, Zulaika. Sir, yes. Due date untuk yang hater tu minggu ni bila, sir? Sebab sekarang ni hari tu lah tak saya serius tak kan. Saya pergi hantar kat kedai, dia kata macam dalam 2-3 hari baru siap. So, okay. Biasanya seminggu-seminggu. Tapi sebab hari tu pun saya terlupa nak bagi benda tu officially start. So buatlah dalam seminggu ni. Kalau terajak pun tak apa, saya masih boleh tunggu. Just let me know. Sorry sir, saya tak dapat nak submit pada tarikh ni sebab laptop masih dekat kedai. Okay, tak apa, kita faham. Okay sir, thank you. Benda boleh bincang. Okay, lain ada lagi? Rukman? Tak ada? Zulaika? Tak ada. Tak ada. Saya tengah lukis lagi, lepas tu banyak benda yang tak, saya kena tengok video sebanyak-banyak kali. Okay. Kalau saya boleh buat. Tengoklah, benda tu memang ada kat sana. Perasan tak